Calon Presiden Anies Baswedan mengaji bersama di Pondok Pesantren Al-Baghdadi Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Sabtu malam. Acara dihadiri ribuan orang. Kedatangan Anies Baswedan di Pondok Pesantren Al-Baghdadi Rengas Dengklok disambut langsung oleh pimpinan Ponpes Junaidi Al-Baghdadi. Anies kemudian diajak naik ke panggung untuk mengaji bersama ribuan jemaah manakib Ponpes Al-Baghdadi yang selama ini rutin menggelar pengajian. Menurut Anies, selain untuk mengaji bersama dengan para jemaah manakib Ponpes Al-Baghdadi, kedatangannya ke Karawang juga untuk bersilaturahmi. Ya, alhamdulillah saya tadi ikut ngaji di majelis manakib dan bersyukur bisa dapat ilmunya, bisa silaturahmi juga. Insyaallah bermanfaat buat semuanya. Amin.